hari ini untuk gym, fitness, penting sekali untuk pemain. Pemain harus kuat, otot kuat, badan semua kuat. Dan kita mulai cek lemak juga, karena penting sekali juga kita harus tahu persentual lemak semua pemain. Kalau ada lebih harus tambah latihan. Kalau biasa, ok. Kalau kurang harus jaga kondisi untuk naik berat badan, itu balance. Hari ini kita sudah mulai, tapi besok berikutnya cek lemak lagi. Oke, nah, untuk pemain kira-kira ada yang sampai kelebihan atau gimana? Kita harus cek, saya belum cek. Cuma ada pemain lemak di atas sedikit, harus turun. Itu biasa di sepak bola, karena kita ada pelatih suka máximo 13, máximo 11, kita diskusi. Tapi untuk pemain sepak bola Indonesia, 11 di atas sudah bisa, di bawah 11 cukup baik. Apakah akan melakukan latihan ekstra untuk pemain-pemain seperti itu? Apa? Apakah akan melakukan latihan ekstra untuk pemain seperti ya, itu? Ya, kalau ada harus tambah latihan, harus hilang lemak lebih cepat, karena kompetisi di sini berat, dan semua harus ada kondisi sama, kuat, berat, dan kondisi cepat.